Dan akhirnya kita sudah sampai juga di Santolo. Santolo. Santolo teh laut eureun. Pamengpeuk laut eureun. Dan ternyata Santolo tuh ada di Garut Selatan ya, bukan Cianjur Selatan, tapi kita lewat dari Cianjur Selatan dan sampai ke Garut Selatan. Ternyata panas, tidak mau. Santolo. Siang-siang ombaknya tidak terlalu besar. Batu lagi foto, Mas. Foto. Ya Allah. Siang-siang begini memang panas. Sayangnya kebersihannya kurang dijaga. Ya, sampah, banyak sampah berserakan. Oh, jadi kalau mau ini nyebrang kemana ya? Tuh tengah ya karang. Oh, ke sana guys, tuh ke sana. Jadi, kalau kita pengen yang lebih indah lagi, kita nyebrang dari sini naik perahu 10.000 bolak-balik ya. Tapi kayaknya enggak deh, kita di sini aja cukup. Inilah Santolo ya. Pakai payung di fotonya Ayu. Santolo. Ada mana? Tuh. Sini. Ayo model baru. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3. Edit kan di atas ya Om Rakana. Kotor banget, guys. Kebersihannya tidak dijaga ya, sayang banget. Tadi tata ke sana tuh. Ada pantainya indah. Ya kita nggak bisa eksplor terlalu banyak di sini karena memang cuacanya cukup panas juga, tidak memungkinkan kita untuk berenang juga. Jadi ya kita menikmati pemandangan alamnya saja, oke? Ini dia. Budaya terlalu itu kayak payungnya. Tuh guys, ombaknya guys. Inilah Santolo, panas banget. Apa gelombang lautnya? Mungkin karena siang, jadi sedang tidak pasang. Oke deh, kalau begitu, saya kira untuk lebih memperhatikan lagi kebersihannya ya di tempat-tempat alam terbaik sendiri dan juga di tempat-tempat wisata. Untuk apa? Sampah-sampah jangan sampai berserakan seperti ini, guys. Sampah banyak sampah. Ya, indah sekali. Ya, ini pantai kedua dari Cianjur Selatan. Ya, dan ternyata di sini maaf teman-teman bukan daerah Cianjur Selatan lagi kalau di sini kalau Santolo, tapi Santolo tuh masuk ke Garut Selatan. Jadi sudah termasuk ke Kabupaten Garut, bukan Kabupaten Cianjur lagi. Oke. Ya. Kita bisa eksplor hanya sampai sini dan mungkin juga kita hanya bisa foto-foto di sini, tidak bisa berenang. Oke, nanti kita akan melanjutkan lagi ke pantai selanjutnya ya yang ada di selatan atau yang ada di perbatasan antara Cianjur dan juga Garut ya guys ya. Akan kemana kita? Ikuti vlog selanjutnya, oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.